Uy anjir, panas cuy, serius. Panas banget ini. Punya uang 10 juta tapi bingung nih mau ngambil S23 FE atau A54 5G. Halo cuy, balik lagi sama saya Irfan di channel Gadget. Nah, jadi kedua HP ini kenapa saya compare? Karena satu, banyak yang request minta di compare. Sebenarnya untuk dari segi harga sendiri, kedua HP ini sangat jauh ya cuy, range harganya tuh si S23 FE ini launching di harga 9.999.000, itu untuk yang varian 8GB dengan storage 256GB. Dan di Samsung A54 5G yang variannya sama, ini di launching di harga 6.399.000. Ya bisa kita bilang perbandingan harganya itu 3 juta lebih, buset. Jadi sesi compare pertama itu yang mau saya bandingin ini di bagian paket pembeliannya. Yang kita tahu di S23 FE ini dust box atau kotaknya ini warnanya hitam, yang memang kotak dari HP flagshipnya Samsung, warnanya pada hitam cuy. Sedangkan di A54 5G kotaknya warna putih. Yang kita tahu kotak warna putih ini dari HP entry level sampai HP mid range nya Samsung pakai kotak warna putih. Dan yang uniknya nih dari kedua HP ini, di bagian paket pembeliannya tuh nggak ada perbedaan yang didapat. Kayak nggak dapat case, nggak dapat adaptor charger juga. Jadi isinya sama aja kayak SIM card ejector, abis itu ada buku panduan, kartu garansi, sama kabel Type-C to Type-C. Selebihnya tuh nggak ada perbedaan. Selanjutnya yang mau saya bandingin yaitu pasti desainnya cuy. Dari desainnya sendiri sih yang unik menurut saya, ini nggak tahu HP flagship-nya S23 FE ini turun kasta ngikutin gaya mid-range-nya Samsung, atau si A54 ini yang ngikutin gaya flagship-nya Samsung S23 FE ini, saya nggak tahu. Cuman mungkin dari desainnya sih mungkin Samsung kayak gini semua ya. Soalnya kemarin ada A24 juga desainnya sama banget. Coba cuy ambil, tolong ambilkan A24 tuh cuy. Jadi saya ada HP lama nih, Samsung A24 nih. Di bagian belakangnya nih kalau kita bandingin ketiga HP ini malah nggak ada bedanya cuy. Sama-sama pakai 3 kamera nih di tengah sini ya kan, ada lampu flashnya juga. Terus back covernya sama-sama dari kaca. Tuh lihat, yang ini harganya 2 jutaan, yang ini 6 jutaan ya. Yang ini 10 jutaan, desainnya sama aja. Pakai body lengkung, yang ngebedain tuh cuman di bagian depannya pasti beda lah. Si A24 ini pakai panel masih IPS, maklumin aja. Terus yang paling perbedaan paling mencolok itu menurut saya pribadi di bagian framenya cuy. Nah jadi di S23 FE ini dia pakai framenya tuh jenisnya metal atau aluminium gitu, kayak besi ya. Nah jadi di sini nih ada garis-garis putih, kelihatan gak sih? Garis putih ini adalah antena penguat sinyal yang hanya ada di handphone yang bahan framenya metal. Di S23 Ultra cuy. Nah, jadi S23 Ultra ini dia desainnya mengkotak gitu. Jadi perbedaannya memang cukup banyak banget sih. Terus ya, kalau kita ngomongin desain atau body dari A54 5G ini, ya memang dia pakai bodinya tuh dari plastik cuy. Cuman kalau dilihat dari kasat mata ini finishingnya lebih mirip kayak finishing apa ya? Finishing dari besi juga cuy, dari metal. Tuh. Padu banget. Malah semalam saya lihat di videonya Bang David Gadgetin, dia bilang A54 ini pakai bahan frame-nya dari plastik gitu nih di video yang ini nih. Tapi syukurnya dia cepat antisipasi atau cepat klarifikasi di kolom komentar bahwa dia sadar banyak yang ngingetin kalau A54 ini pakai frame dari plastik. Dan untuk S23 FE kemarin udah kita bongkar ya, dan kita lihat dalemannya. Nah buat kamu nih yang belum lihat videonya, pasti kamu belum follow atau subscribe akun YouTube Gadget. Nah makanya bulan aja langsung di subscribe akun YouTube Gadget biar nggak ketinggalan info kayak gini lagi cuy. Jadi kemarin ini udah kita bongkar, kita lihat dari baterainya, lensa kameranya, pokoknya komponen-komponen dalamnya. Dan di video selanjutnya, saya rencana mau ngebongkar kedua HP ini dan kita bandingin nih. Jadi nggak cuman perbandingan kayak spesifikasi, habis itu perbandingan performa, hasil kamera, nggak. Kita bakal bandingin juga nanti di sesi lain ya, hasil dari komponen-komponennya. Jadi bakalan kita bongkar habis-habisan. Makanya yang belum subscribe, bulan aja langsung di subscribe.
Dan untuk perbandingan selanjutnya, saya mau ngebandingin SIM card-nya atau SIM tray-nya, cuy. Nah, ini dia SIM tray dari A54 5G dan ini SIM tray dari S23 FE. Jadi S23 FE pakai SIM tray jenisnya dual slot doang, nggak bisa masuk SD card. Sedangkan SIM tray si A54 ini dia pakai SIM tray dual slot, hey 3 slot ya, cuma hybrid. Jadi dia bisa pakai tambahan SD card. Ini jadi ngasih keuntungan ini buat kamu kayak content creator ya. Untuk storage 256GB itu saya sendiri aja jujur pasti kurang gitu kan. Jadi bisa kamu tambahin pakai SD card di A54 ini. Ya, walaupun kalau dibilang harga A54 ini jauh di bawah S23 FE, cuman ada ya keunggulan-keunggulan kecilnya lah, cuy. Next, kita mau review di bagian display atau layarnya. Jadi kita bisa lihat ini ya, layarnya dua-dua udah punch hole. Habis itu udah sama-sama fingerprint in display. Yang ngebedain tuh nih, tadi saya udah cantumin ini ya, spesifikasinya. Jadi yang ngebedain tuh cuman di bagian brightness-nya ya, si S23 FE dia dapat brightness di 1400 nits. Sedangkan di A54 dapat brightness di 1000 nits doang. Terus yang ngebedain jenis panelnya, cuy. Si S23 FE ini dia pakai panel namanya Dynamic AMOLED 2x dan A54 pakai panel biasa ya, panel-panelnya Samsung Super AMOLED. Cuman untuk perbedaannya sendiri ya, spesifikasinya saya kurang tahu tuh di bagian mananya. Tapi pakai mata telanjang gini ngeliat nih, paling kelihatan itu waktu kayak posisi layar sama-sama di warna hitam. Di S23 FE warna hitamnya itu lebih pekat, cuy. Sedangkan di A54 warna hitamnya lebih ke abu-abuan. Dan untuk warnanya sendiri di S23 FE ini warnanya lebih keluar gitu ya, kayak lebih apa sih dibilang, lebih mencolok sih warnanya gitu. Sedangkan di A54 warnanya lebih pucat. Coba kita bandingin untuk tes di warna putih. Nah, jadi ini udah di mode terang. Dan benar lagi, mode terangnya juga di warna putih. Di A54 ini warna putihnya lebih kayak kecoklatan, cuy. Sedangkan di S23 FE warna putihnya lebih pekat gitu ya, putih, benar-benar putih. Selebihnya sama aja kayak nge-scroll karena dua-dua HP ini udah pakai refresh rate 120Hz. Jadi scrolling anti lag-lag ya, anti patah-patah. Ya memang smooth banget sih kedua HP ini. Jadi untuk layar ya bisa dibilang tipis banget perbedaannya. Cuman dari panel sama kecerahannya aja. Ya paling keganggu waktu kamu lagi outdoor pakai HP A54 ini. Bakalan kayak kelihatan lebih redup doang gitu. Layar udah, habis itu desain juga udah. Selanjutnya mau langsung aja kita ke kameranya. Nah, ini buat yang belum tahu, jadi untuk resolusi kameranya nih sama-sama di 50 megapiksel, cuy. Di A54 dia dapat 50 megapiksel, malah sensornya dia pakai sensor Sony. Sedangkan di S23 FE dia sensornya saya nggak tahu sih, belum searching tadi. Tapi resolusinya sama 50 megapiksel. Sama-sama udah dapat lensa ultra wide 12 megapiksel yang ngebedain cuman di sensor S23 FE dia pakai sensor namanya telephoto. Sedangkan di A54 dia pakai kamera lensanya tuh namanya lensa zoom. Nah, jadi itu aja. Untuk fungsinya sendiri sih paling terasa nih ya perbedaannya itu waktu kita ngezoom 10 kali itu baru terasa, karena di A54 yang di zoom itu pakai lensa utama yang di crop, cuy. Sedangkan di S23 FE waktu foto di zoom 10 kali dia pakai lensa telephotonya. Jadi detailnya lebih dapet. Nah, untuk fiturnya sendiri nih ya. Oh iya, kita belum ngomong ini. Untuk lensa selfie-nya, untuk kamera selfie-nya di S23 FE dia pakai resolusinya tuh di 10 megapiksel, di A54 32 megapiksel. Cuma saya kayak enggak percaya sih HP 10 jutaan pakai 10 megapiksel. Cuman tadi saya baca di GSM Arena kayak gitu. Ntar ya. Dan bener aja setelah saya cek ini di Samsungnya langsung, kamera selfie S23 FE ini 10 megapiksel, malah kena downgrade ya. Di S21 FE aja kemarin resolusinya tuh ada di 32 megapiksel. Di sini 10 megapiksel. Ya cuma nanti hasilnya kan enggak. Kita bisa lihat aja nanti. Di sini saya mau cek-cek dulu untuk fitur-fitur yang kita dapat di masing-masing handphone.
Nah, di bagian menu fotonya ini kita dapat ultrawide di A54 0,5, sedangkan di S23FE dapat 0,6 ultrawide-nya. Untuk hasil ultrawide-nya sendiri sih ya cakep sih. Terus bisa satu kali, tiga kali di A54 cuma dua kali ya. Dan maksimal zoom-nya itu di A54 cuma dapat 10 kali doang ya. Maklumin aja karena dia nggak pakai lensa telephoto. Sedangkan di S23FE dapat zoom maksimal 30 kali cuy. Terus untuk videonya. Nah, jadi di kedua HP ini di videonya dapat resolusi maksimal di A54 dapat 4K 30fps. Di S23FE dapat 8K 24fps. Cuman ya menurut saya sih jarang ada yang pakai 8K 24fps itu, pasti boros banget. HP pasti panas banget. Cuman yang menariknya di 4K-nya ini di S23FE dia udah dapat 60fps. Terus untuk kamera selfie-nya di maksimal resolusinya ya, dapat juga 4K 30fps di A54, sedangkan di S23FE dapat 4K 60fps. Untuk hasil foto dan videonya sendiri, ini saya cantumin aja beberapa hasil foto dan video, kalian bisa lihat sendiri dan perhatiin sendiri perbedaannya. Ini perbandingan hasil video dari S23FE dan Samsung A54 5G. Ya, di Samsung A54 5G Ultra HD 30fps, sedangkan di S23FE Ultra HD 60fps. Untuk hasil video selfie sendiri, di Samsung S23FE kelihatan lebih jauh, sedangkan di A54 5G terlihat lebih dekat. Tapi untuk detailnya sih lebih menarik di S23FE. Selanjutnya dari kayak resolusinya padahal lebih besar di A54 5G aja. Cuman nggak tahu kenapa saya lebih suka sama hasil kamera selfie di S23FE. Nah, next kita mau review performa dari kedua HP ini. Jadi si S23FE dan A54 ini pakai chipset atau SoC-nya sama-sama dari Exynos buatan Samsung. Si S23FE ini pakai Exynos 2200, sedangkan A54 pakai Exynos 1830. Untuk perbandingannya sih saya sendiri kurang paham untuk chipset Exynos, cuma nanti kita bisa lihat aja. Jadi kita pertama cek dulu untuk skor AnTuTu-nya. Ini bakal saya ulang. AnTuTu benchmark-nya dapat berapa? Soalnya tadi saya cek ini sampai 3 kali sih ngetesnya gitu. Ini jadi bakalan saya ulang untuk ngetesnya lagi. Cuma nanti ini videonya bakalan saya skip atau percepat gitu ya, biar kalian enggak bosan.
Jadi di sini nanti bakal kita tes ini baterainya sama-sama 94. Oh, beda yang ini 94, yang A54 97%. Untuk baterainya sendiri tadi udah saya jelaskan di S23 FE dia dapat baterainya itu 4500 mAh. Di A54 dapat baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Jadi beda 500 mAh, cuy. Jadi nanti kita bakal di sini tes panas, tes baterainya itu borosan yang mana. Jadi langsung aja saya uji. Nah, ini dia sesi pengujiannya. Nanti bakal saya skip sih. Nah, jadi ini di A54 udah selesai duluan, cuy. Dapat skor AnTuTu 584.000. Saya mau langsung cek aja suhunya biar karena masih baru saya proses jadi nggak terlalu bohong ya suhunya, jadi nggak terlalu turun. Di sini suhunya dapat di kisaran 42 derajat Celcius, 43-40 sih. Ya, tapi rata-ratanya segini sih, 41-42. Dan di aplikasinya di sini tertera ada 37,4 derajat. Jadi selama pengecekan AnTuTu tadi baterainya kurang 4% doang. Ya, lumayan lah dapat skor segini. Jadi suhunya naik dari 32 derajat ke 37,4 derajat, naiknya 5,4 derajat Celcius. Nah, jadi sini kedetek juga nih, cuy. 6,4 inci, 32 megapiksel. Habis itu 50 plus 12 per 5, jadi kamera makro tadi 5 megapiksel. Dan baterainya dapat di sini tertera 4900,5 mAh. Ya, oke sih, berarti kayak Samsung nggak kayak memasukin kamera gimmick di sini sih, memang betul-betul resolusinya segitu. Dan untuk di S23 FE ini belum kelar-kelar juga. Saya juga bingung, nggak tahu kenapa A54 ini yang duluan kelar daripada S23 FE. Wih, anjir. Panas, cuy. Serius. Panas banget ini. Kita cek. Buset, 44 derajat, cuy. Ini serius, kok? Tapi memang panas banget. 45 derajat, cuy. 45 derajat. Panas banget. Dan ini udah selesai dapat. Asli ini nggak nyaman banget dipegang kalau udah panasnya kayak gini. Dapat skornya 1.040.000-an. Nah, di sini dia baterainya terkuras 6%, lebih banyak 2% ya, cuy. Terus suhunya naik 10 derajat dari 35 ke 45 derajat. Buset. Nah, bentar kan tadi suhunya 45 derajat. Ini udah turun karena prosesnya pasti udah selesai, dia pasti bakalan turun. Nah, wow, untuk layarnya bener 6,4 inci, tapi di sini kamera selfie-nya kedetek 10 megapiksel plus 7,4 megapiksel. Jadi nggak pure ini ya, cuy, nggak pure 10 megapiksel doang, ada tambahannya. Dan anehnya di sini kamera utamanya malah nggak kedetek. Di sini 12 plus 12 dual kamera doang loh di sini tertulisnya. Jadi kamera utamanya di sini nggak terdetek, yang terdetek cuman kamera ultrawide sama kamera telefotonya. Tapi untuk AnTuTu skornya sendiri hampir 2 kali lipat. Ya, bisa kita bilang kayak performanya ya lumayan jauh sih. Cuman kita tes aja. Di sini saya bakal nge-record video untuk 4K sama-sama 4K sih. Di A54 dia cuma bisa 4K 30fps, jadi kita ngikutin standar A54 aja. Nah, berarti nanti di 22.15 kita start dan selesainya di 22.20. Untuk baterainya sendiri di S23 FE dia baterainya 88%, di A54 93%. Nanti siapa yang baterainya paling boros di sini kelihatan. Nah, ini udah 20.15. Oke, kita start. Nah, sampai jumpa di 5 menit kemudian. Nah, ini udah mau selesai dua-dua, cuy, dan di sini udah 4 menit 58 detik. Kita selesaikan pas di 5 menit. Dan untuk baterainya sendiri tadi ini 93% dan yang ini 88%. Untuk A54 cuman berkurang 1%, cuy, sedangkan di S23 FE kurangnya 2%. Nah, ini kayak boros banget ya baterainya ya di S23 FE, kenapa gitu? Terus saya mau coba cek tadi hasil videonya ya. Dapat berapa sih size-nya? Ya, untuk ukuran filenya sama-sama aja di 1,67 GB dan di S23 FE lebih kecil dikit doang. 1,63 GB.
Di sini saya bakal cepet-cepetan untuk nge-export di S23V sama A54 pakai aplikasi CapCut. Nah, oke, di sini udah mulai ya, udah. Jadi tadi sempat ngebug, nggak tahu entah kenapa. Nah, di sini kita bakal tes siapa yang tercepat nge-export video dengan ukuran yang kita bilang nggak jauh beda, malah sama sih. Jadi ini udah mau selesai cuy, 96% di S23, 50%-an, 60% di A54. Perbandingannya lumayan jauh untuk dari segi nge-export file. Ya, bisa kita bilang kecepatannya lumayan bagus sih si Exynos 2200 ini. Nah, ini udah selesai. Ya, perbandingannya 40%-an lah, 30%-an lebih lah. Cuman yang bisa kita simpulkan nih, baterainya boros banget, ini udah 84%. Buset. Kita udah sampai di penghujung video. Jadi kesimpulannya S23V atau A54 5G. Ini menurut saya pribadi sih, untuk hasil kamera kita bisa bilang nggak terlalu ada perbedaan jauh. Paling perbedaannya tadi hanya di detail atau di warnanya lebih cakep di S23FE. Terus untuk kamera zoomnya juga lebih cakep di S23FE karena dia udah pakai lensa telephoto. Sedangkan di A54 ya cakep sih, cuman ini perbandingan kedua HP ini kayaknya lebih cakep di S23FE. Terus untuk hasil lainnya kayak baterai sama performa ya, dari baterai jelas menang A54 5G nih. Memang ini baterai awet kali, suhu juga adem. Sedangkan di S23FE suhunya menurut saya pribadi sih itu udah lumayan panas, kayak overheat sih. 45 derajat itu udah lumayan panas. Kayak ngeganggu banget gitu untuk dipegang kayak gini kan. Dari performanya A54 kalah jauh dari export video tadi ya, hampir 40-an atau 30-an% dari S23FE. Ya, itu tergantung sih sama kalian. Kalau menurut saya pribadi, daripada A54 atau S23FE, di budget perbedaan harga hampir 4 jutaan. Kalau hanya sekedar untuk buat konten, saya bakal ambil A54. Karena kayak ngerasa nanggung aja sih cuy. Baterainya kecil, abis itu panas lagi. Kayaknya bagus ambil di S23 regulernya. Ini HP nggak tahu kenapa Samsung buat HP nanggung banget kayak gini, S23FE ini. Ya itu review pribadi dari saya. Cuman keputusan final untuk mau beli kedua HP ini ya terserah kalian lah, kalian yang punya uang gitu kan. Mau ambil S23FE ya no problem ya, nggak jelek sih cuy. Cuman kalau dibandingin dengan harga segitu, sayang aja uangnya kan. Ya udah, mungkin sampai situ aja video kali ini. Next video kita bakal bongkar kedua HP ini, kita lihat dalemannya, kita bandingin. Makanya yang belum subscribe, buruan jadi subscribe, jangan sampai ketinggalan info pas ngebongkar kedua HP ini. Jadi buat kalian nggak salah beli HP waktu udah sampai di store Samsung, nggak bingung gitu kan, udah ada ketentuan, maksudnya udah ada HP pilihannya. Ya udah, sampai jumpa di next video. Saya doakan murah rezeki dan sehat selalu. Thank you cuy.